pameran seni rupa kontemporer yang mungkin merasa awam ya untuk teman-teman di Semarang, mungkin maksudnya juga nggak awam juga ya. Jadi seni kontemporer itu senimanya itu berasal dari usaha akademis itu, yang mereka membuat karyanya itu nggak melulu tentang cat di atas kanvas, yang bisa pakai media, pakai patung lah, pakai batu, pakai dangkron, pakai kain, bebas untuk diekspor itu. Ada berapa karya mas, dan dari ada berapa? 91 karya. Hanya tentang Indonesian series, Indonesian series, Inner series, dan Movement series. Di Indonesian series itu si Kanoko Takaya kan aslinya kan dia dari sini mas, dari Jepang. Setelah dari Jepang dia lulus kuliah, terus dia melanjutkan pendidikan lagi ke ISI Solo Bali. Setelah itu dia menetap di Bali dan bikin karyanya itu tentang Indonesian series, di mana seorang Kanoko Takaya yang dia orang Jepang itu melihat tentang budaya yang ada di Indonesia. Dari dia melihat nanti di sebelah ada karya kayak di salon tukang cukur gitu ya. Nah, jadi ada apa, figur-figur potret-potret orang yang nggak tahu itu siapa, itu di kadang di salon-salon gitu. Nanti ada juga ada sapu, ada kucing gitu. Di Indonesia kan mereka nggak tertata rapi gitu ya, jadi ada kucing yang berkeliaran kemana-mana. Itu membuat si Kanoko Takaya itu merasa budaya di Indonesia itu lain kan.